Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya sedang unboxing sebuah TV. Ini adalah LED TV digital dari Kuka berukuran 24 inci. Kriteria saya saat nyari TV ini yang pertama adalah harganya di range 1-2 jutaan. Terus yang kedua, desainnya harus simple dan sederhana tapi bagus. Yang ketiga, sudah bisa menyiarkan siaran digital TV. Dan yang keempat, tentunya brandnya itu paling tidak udah pernah saya dengar ya. Itu aja sih. Untuk lebih lengkapnya saya tulis di deskripsi ya spesifikasinya. Untuk sekarang mari kita coba lihat isinya kayak gimana. Nah, ini dia TV-nya. By the way, ini saya belinya online ya guys ya, di e-commerce. Packingannya juga aman, pakai kayu gitu, jadi insya Allah mengurangi resiko kerusakan. Nah, sesuai gambar ya, jadi saya pilih yang bezelnya itu nggak terlalu gede, warnanya hitam kayak gini. Ini kelihatan cukup minimalis. Kita dapat remote-nya, dapat unit TV-nya, terus ada buku manualnya juga sama garansi. Terus dapat apa namanya? Terus dapat kaki-kakinya gitu. Ada dua. Buat sekarang kita pasang dulu aja ya kaki-kakinya ini. Gampang kok masangnya, bisa pakai obeng. Ini dia TV-nya guys, setelah dipasang kaki-kakinya. Ini nggak tahu nih masangnya kebalik apa enggak. Cuman ini udah bisa berdiri. Kita lihat ya belakangnya kayak gimana. Nah, ini nggak banyak sih fiturnya karena ini belum smart TV, jadi masih digital TV aja. Di sini ada port buat antena, terus port USB juga ada tuh di belakang. Terus di bawahnya buat ada port-port kayak biasa nih. Apa ya, ada audio segala macem. HDMI juga ada, AVI ada. Kurang lebih kayak tadi lah ya fitur-fiturnya. Ini kita sekarang setting pertama kali banget. Ini kita pilih negara. Terus ada masukin kode pos. Kita isi aja sesuai kode pos tempat tinggalnya. Karena ini berpengaruh juga kayaknya kepada siaran digitalnya. Nah, pas sudah disetting dia auto nge-scan channelnya ya. Nanti yang sinyalnya ada bakal kedetek, kalau yang nggak kuat nggak kedetek kayaknya. Karena ini siaran TV digital. Nah, ini progresnya udah lumayan cukup. Mau selesai ya, udah 94%-an. Ini kebacanya udah banyak channel-channelnya. Analog TV ada 18 program, digital TV ada 33 program, radio 0 program, 100%. TV itu analog ya, analog TV, terus digital TV. Kalau udah deh. Nah, ini sekalian tes suaranya ya. Ngajak aku jalan ke sini, tahu ini tuh ganteng, panas. Suami kayak gitu, pasti aja dicari. Suaranya menurut saya lumayan oke guys. Jadi di telinga orang awam kayak saya ini suaranya bagus lah. Pusat. Tak bisa buang-buang.
buat yang penasaran TV tadi antenanya pakai yang kayak gimana, ini pakai antena TV biasa ya. Ini antenanya bekas TV tabung, langsung dicolok ke TV digital tadi yang baru. Ini bisa langsung bisa guys. Jadi nggak perlu pakai set top box lagi, nggak perlu pakai apa-apa lagi, dari TV-nya langsung dicolok sama antena ini. Ini antena luar ya. Antena luar ini bisa guys, langsung hasilnya jadi jernih kayak tadi. Kita langsung bisa dapat channel-channel digital semuanya, langsung banyak ya. TV-nya juga jernih, bagus.